Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membuat peta Google Map. Sebagai contoh, bila mana pengunjung netizen browsing Belitung, maka muncul di sini peta. Dan nanti bisa kita gunakan sebagai sekaligus promosi kita. Contoh, saya akan membuat paket wisata Belitung agar muncul seperti ini. Yang pertama, bagi pemula, silahkan gunakan Android Anda. Send lokasi, sebagai contoh saya menggunakan WhatsApp. Send lokasi, kemudian kita klik. Sebelum klik, pastikan Anda send in dulu dengan Gmail Anda. Nah, ini lokasi kantor Anda yang akan kita buat dengan judul paket wisata Belitung. Ini adalah longitude sama latitude nih. Kita copy. Ctrl C. Selanjutnya sini kita klik menu. Kita klik your place. Klik maps. Tertera no maps. Sekali lagi, pastikan Anda sudah sign in dengan akun Gmail Anda. Kita cari pada pojok kiri, ada tombol Create Map. Nah, Untitled Map ini kita klik. Save, sudah muncul ya. Terus kemudian kita lihat di sini untuk lokasinya. Kita Ctrl V yang tadi sudah kita copy. Kita cari. Kita lihat dulu di zoom apakah benar sesuai dengan peta kita. Oke, tepat. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah nama. Caranya kita klik sini. Kemudian plus add to map. Kita kasih nama sini. Kita edit ya. Tambahkan alamat serta nomor telepon. Klik save. Ini untitled layer. Kita klik sini. Kita rubah dengan nama yang sama. Close. Klik. Tambahkan image di sini atau video. Kita upload dari komputer, siapkan gambar.
kita pilih salah satu gambar unggulan. Kita save. Kita akan lihat jika diklik muncul seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan membuat agar beta ini muncul seperti ini ya. Ada shopping, ada pasar pagi dan seterusnya. Ini agar kita muncul nama yang kita harapkan yaitu paket peserta Belitung. Kita klik pada individual stylist, set label, sini no label, kita tulis name, maka akan muncul di sini. Oke, kemudian di sini ikonnya, karena ini kantor, kita akan rubah dengan simbol kantor. Anda bisa melihat di sini. Biar lebih jelas, sesuai dengan bidang kita, silahkan sesuaikan. Ikon ini bisa diganti dengan logo Anda. Ini sudah cukup. Anda bisa tambahkan video atau gambar di sini. Ada dua. Save 3 atau 4 silahkan. Ini udah jadi. Nah, kemudian kita klik pada sini untuk pengaturan. Pengaturannya itu adalah bisa kita embed dalam map kita. Kita masukkan dalam website nanti. Embed ini klik embed. Oh, ini belum di public ya, maka kita harus save dulu ke public. Oke, caranya kita klik share. Di sini masih ada private, kita change ya. Public on the web. Pilih yang atas. Klik save. Ini bisa kita bagikan kepada teman-teman kita. Sebagai misal, ini email saya. Silahkan kalau mau tanya atau sekedar ingin berbagi. Ini kita lihat di sini invite. Ini can view pilihnya. Sebab kalau Anda memilih can edit, orang yang kita invite bisa merubah. Maka ini can view saja. Oke, pastikan can view. Kemudian kirim send. Anda cukup mengcopy di sini ya untuk memperkenalkan alamat baru Anda. Ini sudah keblok ya. Ctrl C. Lalu simpan. Atau masukkan ke dalam satu WhatsApp Anda.
teman-teman Anda, contoh. Kasih nah ini. Semakin banyak Anda mengirim share ke akun sosial media, semakin cepat untuk indexing Google. Oke, kembali ke sini. Down. Sudah selesai. Silakan Anda modifikasi bentuk map. Seperti apa? Kemudian Anda bisa lihat di sini. Kita reload. Anda sudah memiliki satu paket wisata di sini. If you want to see all your maps, bisa Anda klik sini. Anda memiliki satu map. Jika diklik, maka akan menunjukkan bahwa Anda berada di posisi sini. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.